Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pendistribusian gas LPG 3 kg. Hal ini dilakukan agar proses pendistribusian gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga miskin tersebut bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oknum tertentu. Hingga saat ini proses pendistribusian gas LPG bersubsidi 3 kg di masyarakat belum tepat sasaran, di mana gas LPG tabung melon tersebut masih bebas digunakan oleh siapa saja termasuk warga mampu. Padahal sesuai ketentuannya LPG 3 kg ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp350.000 per bulan dan usaha mikro dengan aset di bawah 100 juta. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Barat berjanji akan membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan agar pendistribusian gas yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin tersebut bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oknum tertentu. Tim yang akan membentuk nantinya akan memantau kelayakan seluruh pengguna gas LPG bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejak awal kita sudah keluarkan surat edaran untuk menghimbau kepada seluruh ASN di Provinsi Sulawesi Barat agar menggunakan LPG 5,5 kg, tidak lagi memakai LPG 3 kg, karena itu diperuntukkan bagi masyarakat yang di bawah, yang miskin ya. Harapan kita juga kepada ASN yang telah mengetahui hal ini, agar memberitahukan kepada yang lain dan harus ditaati, karena ini penting sekali berhubung karena negara kita akan membutuhkan pembiayaan yang besar. Untuk memaksimalkan pembagian LPG 3 kg di masyarakat kurang mampu, ABM mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulbar menggunakan tabung gas non-subsidi. Gubernur Sulawesi Barat mengaku tidak akan memberi toleransi kepada seluruh bawahannya yang kedapatan menggunakan gas bersubsidi karena gas bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, MNC Media melaporkan.